Pertembungan kompetitif yang pertama antara Turkmenistan dan juga Malaysia menyaksikan kemenangan memihak kepada Harimau Malaya dengan jaringan 3-1 dalam aksi kelayakan Piala Asia 2023. Strategi Kim Panggon untuk memastikan skuad negara menguasai permainan secara habis-habisan jelas kelihatan apabila Harimau Malaya melakukan tekanan tinggi seawal minit pertama permainan. Arif Aiman dan Faizal Halim merupakan nadi utama gerakan serangan Malaysia dengan pergerakan dua pemain ini seringkali membuatkan Turkmenistan pening kepala. Hasil tekanan tinggi itu berjaya meletakkan Malaysia di depan menerusi jaringan Safawi Rashid yang mengambil kesempatan di atas tepisan yang dicipta oleh penjaga gol Turkmenistan. Tepisan itu berlaku selepas penjaga gol itu mahu menolak keluar hantaran lintang Arif Aiman yang kemudiannya jatuh ke kaki Safawi lalu disudahkannya dengan baik. 5 minit kemudian, Malaysia menambah lagi jaringan menerusi Faizal Halim yang mengambil kesempatan selepas kesilapan pertahanan Turkmenistan. Arif Aiman sekali lagi menjadi nadi apabila mencuri bola daripada pertahanan lawan lalu menghantar kepada Faizal Halim yang kemudiannya tenang menewaskan Mahmud. 15 hingga 20 minit yang pertama cukup sukar untuk Turkmenistan apabila tekanan yang diberikan oleh Malaysia cukup tinggi. Namun, mereka berjaya mengawal sedikit demi sedikit permainan sehingga berjaya mendapatkan gol. Persembahan Darren Lock juga menjadi masalah buat Turkmenistan apabila kehadirannya berjaya membuatkan pertahanan lawan bekerja keras dari sudut pertembungan fizikal. Kealpaan pertahanan negara berjaya dihukum oleh penyerang Turkmenistan apabila beliau menolak bola ke gawang gol Malaysia selepas tandukan Dion Kools dihalakan ke gol sendiri. Tandukan Kools terkena palang dan ianya tidak dapat dikawal baik oleh Farizal Maldias lalu memberikan peluang untuk penyerang Turkmenistan menjaringkan gol. Momentum memihak Turkmenistan ketika itu dengan mereka semakin berani memasuki kawasan Malaysia. Malaysia kembali memperolehi jurang 2 gol apabila situasi 3 lawan 4 di penghujung babak pertama menerusi Corbin Ong. Corbin Ong mungkin sedikit lambat untuk melakukan rembatan atau menghantar bola kepada Arif Aiman atau Faizal Halim yang turut memberikan sokongan kepadanya, tetapi penyudahnya berjaya menghasilkan gol untuk negara. Separuh masa kedua menyaksikan perlawanan lebih fizikal ditonjolkan oleh Turkmenistan. Persembahan yang ditonjolkan mereka itu sedikit sebanyak mengundang rasa tidak senang penyokong Harimau Malaya di Bukit Jalil kerana terdapat beberapa kali pemain-pemain negara dikasari. Melihat kepada situasi itu, Kim Panggon mula memasukkan lebih ramai pemain yang keras dari segi fizikalnya untuk mengimbangi Turkmenistan seperti Junior Esdal, Gilmore Di Paula dan Mohamadou Soumaré. Pecaturan itu sekali lagi membawa hasil apabila jentera serangan negara mula mengimbangi kekuatan fizikal pasukan lawan. Tugas Turkmenistan di penghujung perlawanan semakin sukar apabila pemainnya dibuang padang selepas mengutip 2 kad kuning. Keputusan penuh Turkmenistan 1, Malaysia 3.